Jadi tema hari ini sebetulnya seminar hasil penelitian mahasiswa-mahasiswa vokasi dan juga ada beberapa pihak luar yang datang dari beberapa institusi. Dan kita gunang juga dua narasumber, Bapak Dr. Eka Ananta ini dari Universitas Negeri Malang. Terus ada Bapak Johan dari Google Indonesia. Jadi tujuannya ini sebetulnya memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk setelah mereka lulus, apa yang akan mereka hadapi, memberikan tips dan triks, dan juga untuk ada dua, dari sisi akademis, apa yang perlu disiapkan, dan juga dari sisi teknisnya ini, Google mempunyai beberapa fitur untuk membantu mereka menghadapi dunia kerja dan juga bisnis ke depan. Dan ini sebenarnya hasil penelitian Fakultas Vokasi saya luka. Harapannya kita ingin yang terbaik untuk mahasiswa kita, alumni kita juga yang sekarang mungkin akan menghadapi dunia luar situ. Kira-kira kompetensi apa yang dibutuhkan dan bagaimana memanfaatkan dunia IT ini untuk kesuksesan mereka. Tantangan era industri 4.0 khususnya kepada mahasiswa Fakultas Vokasi, kira-kira apa yang perlu mereka siapkan agar di era revolusi industri 4.0 ini mereka dapat berkiprah sesuai dengan bidang keilmuan mereka. Jadi harapan saya mahasiswa itu harus lebih kreatif karena peluang di depan sana itu sangat tinggi sekali. Sukses tidaknya itu tergantung kreativitas mereka dengan bekal-bekal yang sudah diberikan oleh kampus Bina Dharma dengan sangat baik ini. Sekarang tinggal personality mereka, apakah mereka mampu mengembangkan keilmuannya menjadi suatu kreativitas yang menimbulkan inovasi-inovasi khususnya yang berhubungan dengan penggunaan internet di era industri 4.0 ini. Tentunya sangat baik ya, apalagi ini kan calon wisuda. Harapannya ya setelah mereka selesai kuliah harusnya tidak menganggur, pilihannya antara dua, bisa bekerja di perusahaan atau kalau enggak jadi entrepreneur. Ya harapannya tadi sih, kita harus tetap terus semangat, terus kita harus mau berubah, terus harus tetap harus belajar karena perkembangan ilmu itu tuh sangat cepat. Kita harus terus ngikutin agar kita tidak tergilas oleh zaman seperti itu. Kesannya luar biasa, sangat baik karena memberi motivasi kepada wirausaha yang ingin membuka usaha melalui online terutama. Harapannya semoga lebih memberi motivasi yang lebih baik kepada masyarakat agar bisa membuka usaha terutama bagian untuk online agar bisa mendapat pendapatan yang lebih besar.